Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa pembuka. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya, nak ya. A-ba-ta. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni ishrahli sadri wa yassir li ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ustazah share dulu ya materi hari ini. Materi hari ini yaitu ifa bil ma'nal jadid. Apa sih ifa bil ma'nal jadid itu? Ifa bil ma'nal jadid adalah ifa dengan makna yang baru. Kalau kemarin ifa itu kan artinya samar-samar, siap-siap menutup selama tiga ketuk ya nak ya. Sekarang ifa bil ma'nal jadid itu hurufnya ada 8. Nah, apa aja hurufnya? Lam, mim, nun, ha, wawu, ya, ro, dan dot. Dot ya. Biasa disingkat liman huwa yardo. Nah, huruf-huruf yang 8 ini dibaca ifal ifa bil ma'nal jadid ketika di akhir kalimat atau nah seperti ini contohnya nomor 8. Nah, huruf dotnya kan di akhir. Dimatikan ya anaknya. Didahului huruf mati. Sebelum ada huruf di akhir kalimat ini, ada huruf yang mati dulu. Nah, huruf mati yang mendahuluinya bukan huruf mati. Oh, bukan huruf mat. Huruf mat kemarin apa aja yuk? Huruf mat itu ada 3 ya. Fathah didahului alif. Nah ini. Kasro didahului ya. Dan wawu didahului dhammah. Jadi ketika huruf 8 ini mati karena wakof, tidak didahului dengan mat, tapi didahului dengan huruf mati. Huruf sembarang, apapun kecuali huruf mat ya nak ya. Maka cara membacanya disamarkan huruf yang terakhir ini saja ya nak ya. Contoh langsung dicontohkan Ustazah ya. Nomor 5 sampai nomor 8 dibacakan Ustazah. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzaa'una qulil 'afw. Nah, wa ini juga dimatikan huruf wa ini. Didahului huruf fa mati dulu. Jadi cara membacanya mau mengucapkan huruf wa enggak jadi ya. Qulil 'afw. Sampingnya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Nah, mau mengucapkan gua enggak jadi ya. Sekarang nomor 6. Wa mastaisara minal hadai. Nah, ya-nya juga ada ketukannya. Minal hadai. Sampingnya wal munkari wal baghi. Nomor 7. Innal insana
ahzana la fi khusr. Naroknya juga dimatikan tapi tidak rin tapi khusr, ya. Sampingnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nomor 8. Ba'dhu ini nanti huruf lamnya juga dimatikan ya nak ya. Nah ini juga lam ya. Oke silakan Mas Alkan baca. Oh contohnya. Wa yuhlikal harsa wan nasl. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Oh merpati. Oke. Oke iya sama cara membacanya. Harsa wan nasl. Intar sampingnya. Wa ma'u wabilah. Oke, sip. Excellent. Terima kasih, Mas Alka. Lanjut, sama-sama. Mas Raihan. Mas Raihan, silakan. Dibaca. Nomor 2, nak. Manasalaka bihi ilmu. Nah, ini minnya langsung dimatikan juga ya. Ustazah, oh iya. Gitu ya. Tolong saya dicari bos. Oh iya, tadi. Bos, ada tadi sempat itu ya. Sempat terpental, Kak, ya. Oh, ngge-ngge us. Oh, sebentar kok Mbak Cila malah. Sebentar, Mak. Tadi Ustazah mencet Ustazah Tari. Kok keluarnya Mbak Cila? Mbak Cila? Mati ilganya enggak ada. Cila. Bentar ya. Cila kok nyaranya kok enggak ada. Ustazah Tari terpental lagi kah? Enggak. Oke, dibaca Mas Raihan. Pinter, sampingnya? Wajadahu bastotan fil ilm. Pinter, nah cara membacanya seperti itu ya nak ya. Nah yang ujung-ujung ini tadi yang dinamakan ifa bil maknal jadid. Oke, terima kasih Mas Raihan. Lanjut Mbak Naila. Mbak Naila dibaca nomor 3 ya. Contohnya, Us. Oh, contohnya. Wa takunul jibalu kal'ihn ulaika lahumul amn. Oke, silakan, Mbak Naila. Halo, Cila. Wa yakul. Cila ini usah dari tadi. Wa takunul. Oh, enggak. Tadi kan Cila jadi host, tapi ini hostnya sudah ganti ke Ustazah Mulia lagi. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Cila. Assalamualaikum. Lokal lain. Sampingnya? Ustazah Hoir, hostnya sudah ganti dengan lagi. Oh iya, Us, siap. Sebentar. Mbak Naila, silakan dilanjutkan dulu. Ulaika lahumul amn. Lahumul alam. Lahumul amn. Lahumul amn. Ini anak ya, yang ini ya. Lahumul amn. Yaumul alam. Lahumul amn. Lahumul alamn. Ini a sayang ya, bukan la. Lahumul amn. Lahumul amn. Pinter. Oke, terima kasih Mbak Naila. Terima
Oke, sampun Ustazah Tari. Nggih, Ustazah terima kasih. Terima kasih kembali Us. Lanjut Mas Arya. Mas Arya silakan dibaca nomor 4 nak. Arya di unmute. Oke Mas Arya nomor 4 ya. Faman syahidami. Usianya pendek sayang. Faman syahidami. Ulangi. Faman syahidami. Min. Nah ini ditahan. Umus syah. Rofal yasum fal yasum hanya dimatikan juga ya tetap fal yasum pinter sampingnya fasab fasabih fasab bukan sona tapi sa fasabih fasabih bihamdi rob bikawal pas pas was tafir pinter. Nah yang menunjukkan ifadil makna jadidnya itu yang hak ini nak ya. Oke terima kasih Mas Arya. Oke dilanjutkan Mas Miro tidak ada Us. Dilanjutkan Mas Nabil. Nabil, silakan. Mas Nabil, dibaca nomor 5, nak. Mada yumfiquna qulil af. Lagi, Mas. Punya panjang sayang. Yung fi kuna kulil. Kulil. Af. Oke, sampingnya. Wamal. Nah, ini hati-hati ya nak ya. Iya. Nah, ini ada harokat berdiri di atas wa. Ini bukan wanya yang berharokat, tapi ianya dibaca dua ketuk atau dibaca matobiki panjang ya. Wamal hayatut. Wamal hayatut dunia il. Nah, ianya ini ada layar. Berapa ketuk ya kalau ada layarnya? 5 sayang ya. Ianya 5 ya. Ulangi. Wamal hayatut dunya illa la'ibu walahu. Oke, sip. Cara membacanya seperti itu ya, Mas ya. Dilihat huruf belakangnya ya. Kalau ada ifa fil makna jadid itu cara membacanya seperti tadi. Terima kasih Mas Nabil. Lanjut Mas Alu Alvaro. Mas Alu dibaca nomor 6. Alu silakan. Mas Taisa Rominal Haid. Minal hadi. Sampingnya? Walmu. Nah, ini nunnya tidak bersukun, bertemu bukan. Pasti jadi dibaca ihfa. Walmu kari wal bawi. Oke, sip. Terima kasih Mas Alu. Lanjut Mas Baim. Mas Baim, dibaca nomor 7, nak. Baik, ya sudah, yuk lanjut sampingnya. Nah ini roknya belum kelihatan Mas. Lailatil Qadr. Lailatil.
Oke, sip. Terima kasih Mas Baim. Lanjut Mbak Uyi. Mbak Uyi, dibaca nomor 8 Mbak Uyi. Uyi, kan? Mim ba'd. Ada dhotnya ya, ya. Sampingnya sama, nanti cara membacanya seperti itu. Minas samawati wal ard. Oke, sip. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Uyi. Dilanjutkan Mbak Nindya. Nindya, di unmute. Mbak Nindya, dibaca nomor 1, nak. Wayu likal har sawan. Wan, ditahan dulu. Ada guna. Wan nas. Wan nas. Wannas. Nah, lamnya juga kelihatan tapi samar-samar ya, Mbak ya. Tetap ada ketukannya huruf lam ini ya. Wannas. Lagi, ulangi, Wan. Wannas. Sampingnya? Wama huwa bil. Bil hazl. Lagi sayang? Bil hazl. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nindya. Lanjut Mas Adi. Adi, belum ada. Adi belum ada. Lanjut Mas Barka. Barka, belum ada. Mbak Bilqis. Bilqis. Silakan. Mbak Bilqis. Oke, dibaca nomor 2 ya nak ya. Lebih keras sudah tadi belum mendengar. Waalaikumsalam. Sampingnya. Mas Kotan Firaem. Oke, ini Mbak, ketika ada Iva, nah tidak sejajar bertemu dengan tasdid, menahannya atau samar-samar mendengarnya itu 3 ketuk ya nak ya. Jangan buru-buru. Coba diulangi. Bastotan di sininya yang menahan 3 ketuk itu ya. Lagi. Pinter. Oke. Terima kasih Mbak Bilqis. Lanjut Mas Ari. Ari ya, Us. Mas Ari. Silakan Ari. Mas Ari dibaca, dibacakan usada dulu ya, diperhatikan ya. Watakunul. Watakunul. Jibalukal ihin. Jibalukan. Kal ihin. Arina. Kal ihin. Kal ih. Nah, ada nunnya sedikit, nampak sedikit ya. Kal ihin. Kal ih. Dikasih n ya nak ya, dikasih n ya. Kal ihin. Ini tetap dibaca ain. Kal ihin. Pinter. Sampingnya. Ulaika. Nah, u-nya dibaca pendek. Ini nanti insya Allah besok pertemuan. Besok ini dibahas ustazah. Ini namanya sifir. Jadi wawu dianggap tidak ada kalau bundar gini nih. Kalau tidak ada bundarnya maka wawu dibaca alifnya dibaca 2 ketuk. Ulaika. Lahumul amn. Lahumul wal mahulul. La dulu sayang. Lahumul amn. Oke, sip. Diulang-ulang terus ya Mas ya, biar tambah lancar. Iya, terima kasih Mas Ari. Lanjut Mbak Dania. Oke. Satu lagi ya, Mbak Dania dulu ya. Oke, Mbak Dania, dibaca nomor 4. Halo Syahidan. Soalnya pendek sayang. Faman Syahidan. Faman Syahidan.
kumul kumus syahro falyasum. Oke, sampingnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Dania. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah habis, insya Allah dilanjutkan Ustazah ya. Besok ya, anak ya. Yang hari ini belum dipanggil, dipanggil Ustazah besok. Oke, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, anak-anak. Terima kasih, Ustazah Khair. Terima kasih pelajarannya. Dah.